Di akhir masa jabatannya yang tinggal menghitung hari, Presiden Jokowi kembali meminta maaf dalam kunjungannya ke Nusa Tenggara Timur. Permintaan maaf Jokowi disampaikan di sela kunjungan kerjanya di Pasar Kefamenanu Timur Tengah Utara, NTT. Menggunakan pengeras suara di depan warga setempat, Jokowi meminta maaf atas kesalahan dan kebijakan yang ia lakukan selama menjabat Presiden. Kata Jokowi, ia hanyalah manusia biasa. Bapak-Ibu, warga yang saya hormati, saya adalah manusia biasa yang penuh dengan kesalahan, yang penuh dengan kekurangan, yang penuh dengan kekilapan. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kebijakan yang mungkin kurang berkenan di hati Bapak-Ibu sekalian.